Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Tika Ayuningsih. Video kali ini saya akan bikin olahan tahu. Ini bahannya simple, rasanya nikmat banget. So, buat teman-teman yang udah penasaran, tonton videonya sampai akhir ya. Siapkan tahu putih, kemudian kita potong dadu seperti ini ya. Selanjutnya kita kocok 2 butir telur. Tambahkan setengah sendok makan penyedap rasa, kemudian kita aduk sampai merata. Kemudian kita tuang ke dalam tahu yang sudah kita potong-potong. Lalu kita aduk hingga merata. Setelah itu kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bumbunya ada cabai rawit, nah ini kita potong. Kemudian ada daun bawang, ini kita iris juga. Selanjutnya 3 butir bawang putih. Dan ada bawang bombay, ini saya memakai setengah aja ya. Dan ini kita potong-potong juga. Nah, selanjutnya kita panaskan minyak dan kita goreng terlebih dahulu tahu dan telurnya. Ini kita masak hingga tahunya itu berubah kecoklatan ya. Nah, jika sudah seperti ini kita angkat dan kita sisihkan. Selanjutnya kita akan tumis bumbunya. Kita tumis terlebih dahulu bawang putih. Kemudian masukkan cabai rawit. Nah, ini kita tumis hingga berbau harum, hingga cabainya ini layu. Lalu masukkan bawang bombay. Kemudian kita masukkan tahu. Nah, ini kita aduk sampai merata ya. Ini kita masak hingga tahunya ini meresap. Kita tambahkan 1 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan saus tiram. Ini bisa juga pakai saus teriyaki atau lada hitam ya. Bisa teman-teman tambahkan gula dan garam secukupnya ya. Nah, ini jika warnanya sudah kecoklatan seperti ini udah mateng.
Dan seperti ini hasilnya, teman-teman. So, ini yummy banget, baunya harum. Ini makanan sederhana, tapi nikmatnya Masya Allah. So, buat teman-teman, wajib banget dicobain menu yang sangat simple, sederhana, tapi enak banget. Sekian dulu videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.